Oke guys, nih gladiator udah datang nih. Gladiator! Oke, gua akan bertanding makan durian bersama gladiator di Central Durian Cisoka ya. Dan di sini banyak calon-calon istrimu gladiator. Ya, mana Benzema, mana anak-anak, mana guys, keluarga Aldi Taher ya, dan keluarga Vicky. Setelah mereka bertanding tinju, sekarang mereka makan durian bareng. Halo, nih anak Vicky paling besar ya. Iya yang paling besar, kakak nih si ganteng nih. Ayo masih lu, ada adek, ada Gary, ada Adin. Halo sayang, sini guys. Setelah bertanding tinju, sekarang kita mau makan durian bareng. Karena gue udah kabur dari ring. Seruan, pokoknya seru banget. Di Central Durian Cisoka. Wah, mana suaranya, gladiator? Rame banget tuh, rame banget tuh. Mana suaranya, rame di atas? Wah, aku kita story-story dulu deh. Story-story dulu biar... Ya, sih, udah gede ya? Ini pertama? Iya, pertama. Dua. Ini yang kedua yang ini. Dua. Ini yang ketiga. Kamu waktu di Baso kan? Iya. Yang temennya si... Siapa? Pace. Pace. Mana dia? Nih. Pace indah banget, guys. Anak Anti Bella. Anti Bella. Oh iya, Bella udah gede ya anaknya. Iya. Ini nih sama ini nih, anak ini. Kalau yang pas syuting bareng di MNC waktu itu, yang lagi hamil, siapa bro? Ada lu, bro? Bella. Ini? Iya. Masya Allah, ini gede. Ini sama itu tuh. Allah Akbar. Ini anaknya baby. Oh iya, baby Prasetyo. Guys, kita lagi di Asawan. Bro, jadi kita makan sambil ngobrol sama kodok, bro. Nih, bro, kakak bro, Tenisa. Ini kan gede ya? Iya. Oke, kakak Adi, kakak Geri nih. Ini kakak Benzema nih, tuh. Keren bro tempatnya ya. Masya Allah. Pokoknya harus mampir kemari, Raffi Ahmad, Nagita, semua, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno, I love you so much. Wih, mana itu? Asik ya bro ya? Aduh. Ini enak-enak bro. Hah? Ada ayam bakar. Ayo, mau dong gue ayam bakar mana? Ayam bakar? Ada. Menunya? Iya, nih mau juga deh. Oke. Okay. Apa laju nih? Silakan, Nak. Wih. Buku, buku. Tolong buku, catetin dulu. Kakak Benzema. Kakak Benzema. Bro, mus banget. Enaknya di mana makan-makan? Bebas, brother. Di sini. Kayaknya kita enakan di tengah sawah, bro. Biar tiker. Ntar coba minta join ya. Bebas, bebas. Brother, bebas tempatnya, brotherku. Sini. Sini boleh. Yuk. Oh, ini tadi yang pasang. Mana kan? Oh, iya. Hey, kita mau kenalan sama kakak Benzema. Ya, Om Vicky. Nah, aduh bro. Menunya enak-enak bro. Nih Om Vicky, duranya om. Woy. Ini pawang durian bro. Kan ada pawang hujan, marara. Nah, ini pawang durian. Silahkan, A. Wih, Ger, durian kamu, Ger. Tuh, lihat tuh. Jadi setelah kita bertanding tinju sama gladiator, kita mau bertanding makan durian. Ya. Ayo, Bang. Wih, Geri mau durian. Ya mau sama kakak Benzema juga makannya. Aduh, tuh. Kalau warnanya aja di situ aja. Tempat duduknya. Ya, betul, betul. Mama masih dulu ya. Nggak cukup. Ini dari anak-anak yang paling. Ya. Kakak Benzema mau sini nggak kak? Di situ. Sini nak. Iya. Kakak Adin sini. Di sini. Nah, pokoknya harus mampir ya. Harus mampir. Ya udah, ayo. Harus mampir ya. Wih. Enjoy brother. Mantap bro. Keren ya tempatnya. Yo. Masya Allah. Gua kalau di mana di Taher atensi gua pasti my brother. Brother. Oke. Okay. My gladiator Kakak Benzema. Keren Kakak Benzema. Asik banget tempatnya nih, Masya Allah. Gua tuh enggak lihat-lihat ini map. Tapi Google Map
dia kirim, kuarto dikirim sembluncur ya nyampe ya ini bala raja tapi manangnya asik ya. Iya. Gladiator, jadi gua kabur dari ring tinju itu gua kemari bro. Nih, nikmatin ayam bakar, sambal gurih-gurih nyoy. Itu gak salah bro. Benar. Menurut Nelson Mandela, anarkis terjadi di saat perut manusia dalam kondisi lapar. Sepakat. Sekarang saya malumin kenapa dia kabur dari ring ya. Karena dia menuju kepada keindahan tempat dan memenuhi perutnya yang lapar. Maksudnya bukan permasalahan lu kabur dari ring. Kalau tempatnya sekeren ini dan makanannya seenak begini, harusnya kaburnya bareng, jangan sendiri, berdua. Menurut Albert Einstein, gak ada, udah meninggal. Ini, ayamnya gurih-gurih nyoy banget ya. Dan menurut Mr. Obama, ini cilor di sini enak banget bro. Mantep emang. Telur gulung bang. Telur gulung. Romantis. Rasanya serasa ingin melupakan mantan. Mencari yang lain ya. Bismillah. Mantap bro. Mantap bro ya. Ini bro. Ini namanya bro. Sop durian. Dawet durian. Apa? Dawet durian. Dawet durian. Sentral durian. Cisoka. Kita lagi ada daerah Cisoka bro. Dawet durian. Cisoka, Cisoka nih. Cilor gua lembat. Kenapa aja? Ini jangan sampai kita bertarung di tengah sawah lagi bro. Jangan. Kenapa cilor gua tadi lombat? Iya, minta soal enak. Ya udah nih bro, si jual. Mantep, boleh nambah gak sini? Boleh bro, boleh banget. Makanya, ya, yang kabur-kabur dari ring tinju atau diusir bini, kemari aja. Mantap ya, Sentral 2 Cisoka. Bawa cowok isi ngelamar tuh, liat pandangannya tuh. Lihat tuh, arah di sana tuh nih. Pandangannya nih, tuh nih. Wih, buat ngelamar ya. Dari apa? Ini baru buka apa? 8 tahun, Mak. 3 tahun, 4 tahun. Hah? Ini? Ini lebih. Lebih? Lebih. 8, hampir 8 ya, Teh? Iya. Dan? Bisa buat resepsi nikah juga ya, Teh? Jadi kalau lo nikah, bro, lo bikin panggung di tengah sawah, ya? Lo suruh konser sini Metallica sama Gladiator. Kecering, boleh tak? Jadi, ini pandangnya enak banget. Terus ini mantap ya, baik begini. Nah, udah kecil ini kan. Awet durian itu, legend banget. Sambalnya. Ya kak, kita nanti. Sambalnya mantap bro ya. Kambing. Ada di Google Map Sentral Duren Cisoka Teteh Anissa kakaknya Ali Taher. Tetap gurih-gurih kakak Anissa nih tuh bukan mirip iya kayaknya bilang kandung kan ya salam.